Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nuk ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Hari ini Mbak Nuk mau bikin 4-4 dos ya. Mbak Nuk lama nggak bikin video, soalnya masih repot orderan terus ya. Jadi nggak sempat bikin video full selama 1 minggu. Hari ini baru longgar ya. Ini bahan yang ada di rumah aja. Kalau tepung pasti selalu ada ya Mbak Nuk, untuk tepung terigu. Dan telur itu pasti selalu ada. Nah, ini Mbak Nuk mau bikin 4-4 dos. 4 dos ala Chef Farah Queen ya. Untuk bahan-bahannya, tepung terigu 250 gram, tepung beras 5 sendok makan, air 800 mili ya nanti itu, tepung kanji ini Mbak Nuk siapkan setengah kilo atau tepung sagu tani ya, garam 2 sendok makan, telur 2 butir, bawang putih bubuk, ini tambahan aja dari Mbak Nuk biar lebih enak, dan chicken powder ya atau masaku. Ikuti prosesnya ya. Kita didihkan air ya. Mbak Nuk pindahkan, ini Mbak Nuk pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Nanti biar enak ngaduknya. Ini kita tunggu hangat-hangat dulu ya. Ini masih panas. Nanti kita masukkan telurnya ya. Hari nunggu adonannya agak dingin ya. Ini kita bikin cukonya dulu. Untuk bahan cukonya, gula aren 250 gram. Terus cabenya 1 on, bawang putih 3 ya. Sama asam jawa. Ini asam jawa ya. Dan air. Kita bikin yang kental aja ya cukonya. Kita didihkan dulu ya. Cukonya, air dan gulanya ya. Ini ya gula merahnya yang sudah Mbak Nuk cairkan tadi. Kita cairkan agak kental aja ya. Tuh. Mirip kecap ya. Gula aren asli ya ini. Cabe dan bawang putih ke dalam blender. Kita masukkan seperti ini, jangan lupa disaring ya gulanya, lalu kemudian kita blender. Ini ya kental banget ya. Ya. Ini sudah dingin ya. Sudah. Kita masukkan telurnya ya. 1 butir dulu ya, kita aduk. Masukkan tepung tapiokanya, tepung tapiokanya sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit dulu ya, kita campur, kita campur pakai tangan aja ya, yang penting sudah cuci tangan. Ini kita uleni pakai seperti ini ya adonannya. Nanti kita bentuk jadi cup, kapang selam dan lenjer aja ya. Ini untuk isiannya kapang selam, telur kocok ya.
ukuran sesuai selera aja ya. Seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Tuh. Tempeknya. Jadi gede-gede ya. Kayaknya sudah matang ini. Bisa kita angkat. Nah, ini setelah direbus jadinya seperti ini ya. Ini yang lenjer, ini yang kapal selam ya. Ini nanti mau Mbak Nu goreng dulu. Ini cukonya udah jadi ya. Nah seperti ini ya jadinya pempeknya. Ini sudah Mbak Nu goreng ya. Jadinya buahnya ya. Ini sudah Mbak Nu potong ya. Tuh. Nah seperti ini ya pempek kapsulnya. Ya. Bagus banget ya. Dalamnya ini lembut. Enak, empuk, mantap. Sudah siap yang pempeknya, Mbak Nu sudah potongin. Mbak Nu makan ya. Kita masukkan dulu timun dan cukonya ya. Tuh ya, seperti itu. Ini mau Mbak Nu coba dulu ya. Dulu ya, bismillah. Enak banget ya ini ya, empuk, lembut, mantep. Demikian ya vlog dari Mbak Nu. Ada kurang-kurangnya, Mbak Nu mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.